mendengarkan guruku. Kalian perguruan macan tutul adalah manusia pengecut. Kalian hanya berani datang ke sini karena guruku sudah meninggal, kan? Yang pasti, kau akan menemui gurumu itu. Kalau saja guruku masih ada, kalian ngumpat ketakutan. Aku tidak peduli. Gurumu sudah mati atau masih hidup. Yang pasti, padepokan Gunung Lawu harus hancur demi membalas kematian Karawu, saudara seperguruan kami yang telah mati dibunuh oleh Dewi Kamari, yaitu gurumu. Langkahi dulu mayatku. Bangsat! Cari mati kau! Bunuh dia! Bunuh saja semua anak buahku. Tapi ingat, kau tetap tidak akan selamat dariku, wanita iblis. Aku tidak akan pernah menyerah kepada pendekar banci macam kamu. Bangsat! Lasmini, lihat, kepulan asap di sebelah sana. Padepokan. Kurang ajar. Padepokan Gunung Lawu mungkin sekarang sudah rata dengan tanah. Satu mata saja lepas dari padepokanku, kalian akan kuratakan dengan tanah. Dewi, akhirnya kau muncul juga. Biarpun kau sudah menjadi roh, tapi aku akan tetap menghancurkanmu dan membumi hanguskan padepokanmu. Kurang ajar! Lasmini, cepat bunuh dia! Yeah!
Kak Lexmini, tolong kak, tolong. Apa yang terjadi, Ahmad? Padepokan kita, kak. Padepokan kita, kak. Orang-orang macan tutul. Tenang, tenang, Ahmad. Kakak akan menolongmu. Sudah tidak sabar juga kau melihat keruntuhan padepokanmu yang akan segera menjadi kuburanmu. Jangan tertawa selalu. Kalian semua yang ada di sini tidak akan kujinkan pulang dalam keadaan hidup. Ini aku Harsoyo. Lasmini, ini aku Harsoyo. Guru, kawan-kawan, aku akan turun gunung. Mohon doa restu. Aku memutuskan untuk berkelana. Kau tidak pantas berkelana. Kau lebih pantas menjadi seorang istri terhormat seperti aku. Keputusanku sudah bulat. Kau sudah menjadi pendekar yang hebat. Kenapa harus berkelana? Maukah kau menikah denganku? Kau sudah memiliki calon istri yang pantas untukmu, Sumira. Sumira itu pilihan orang tuaku. Jika kau menikah denganku, aku sangat bahagia dan merasa sangat tenteram. Sebab aku mempunyai seorang istri, seorang pendekar yang hebat, sehingga aku dapat memimpin desa dengan tenang. Nyi? Lasmini? Waduh, kamu semakin cantik saja. Nyi Warsi, aku ingin menumpang tinggal di sini sementara. Tidak apa, anggap saja rumahmu sendiri. Terima kasih, Nyi. Nanti aku sering akan berkunjung kemari. Ayo, kalau begitu kita istirahat. Benar, Lasmini. Lebih baik kamu istirahat di dalam. Kalau begitu, saya mohon pamit. Permisi. Iya. Ayahnya meninggal sebulan yang lalu. Sekarang dia akan menggantikan ayahnya menjadi kepala desa di Paloman ini. Yeah.
pantas bagi seorang yang mengaku besar melakukan serangan secara diam-diam. Wanita sundal macam kamu memang harus dibunuh pada malam hari, supaya kamu menjadi setan gentayangan, menjadi arwah penasaran. Kau ingin membalas kematian adik seperguruanmu, Sulastri? Sudah, simpan omong kosong. Kalau kau berhasil menyingkirkan Sumira, bayaran apapun jangan kau risaukan. Benarkah? Sumira terlalu gampang buatku. Hanya saja, bayaran yang aku inginkan akan menyulitkan. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Ayo katakan, apa maumu? Tidak mungkin! Sudah kuduga, sudah kau tutup saja sendiri air Sumira. Seorang calonku menghamil gadis suci. Cukup, jangan keras-keras kau bicara. Aku akan tutup mulut. Tentu saja. Untuk apa jantung Laspin kau minta? Sudahlah, tidak perlu kita bicara panjang lebar. Kalau kau setuju dengan tawaranku, maka Sumira dan cabang bayimu akan jadi kenangan. Tidak ada yang tahu kebejatanmu. Bagaimana? Baiklah, lagi pula Laspin, hanya untuk menaikkan pamor kekuasaanku saja. Setelah kami menikah, terserah kau mau apakan dia. Masih banyak gadis-gadis cantik di desa ini yang ingin menjadikan istri orang terhormat sepertiku. Besok, di tepi jurang sana, kau bisa melihat tubuh Sumira terkapar seolah terpeleset. Sebaiknya aku biarkan saja bajingan itu, supaya besok bisa melihat apa yang akan terjadi. Lasmini! Lasmini! Coba lihat, siapa yang pagi-pagi gini datang? Bawa lah-olah lagi. Mohon diterimanya. Terima kasih. Wah, banyak sekali. Untuk apa semua ini? Untuk orang yang paling kusayangi. Ini juga kubawakan untuk Nyi Warsi. Terima kasih. Kalau begitu, saya masuk dulu ya. Silakan. Terima kasih. Kau mau menemani aku melihat-lihat suasana di pinggiran desa? Sepertinya cuaca hari ini kurang bersahabat. Aku mau jalan-jalan. Lasmini! Aku tidak akan lama tinggal di sini. Cintaku hanya untukmu, Lasmini. Bagaimana mungkin? Jika jantungku untuk orang lain. Apa maksudmu, Lasmini? Nanti juga ketemu jawabannya. Lasmini, jangan ke sana. Terlalu berbahaya. Kalau kau ingin tahu siapa yang menginginkan jantungku, kita harus ke sana. Lasmini! Lasmini! Sumira? Kau? Kau? Iya, aku masih hidup. Kenapa kau berada di sini? Justru itu yang ingin aku tanyakan. Apa alasan kakang mau membunuhnya? Aku ingin membunuhnya. Jangan bercanda kamu. Aku mendengar rencana jahat itu semalam. Katakan, apa yang terjadi? Dan siapa orang yang menginginkan jantungku itu? Lasmini. Sumira! 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 Lasmini, Sumira telah tewas. Tolong! 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 Apa yang terjadi? Dia ingin membunuhku. Dan dia telah membunuh Sumira. Kurang aja. Aku tidak membunuhnya. Justru dialah dalang dari semua ini. Bohong! Dia pembohong! Kurang ajar. Rupanya kau pembunuh berdarah dingin. Siapa kau? Aku adalah kakak Sumira, calon kakak iparnya Harsoyo. Aku akan menuntut balas. Kurang ajar. Rupanya kau pendekar yang mudah membunuh orang.
jangan keburu nafsu. Sebaiknya kau pikir dulu untuk tahu siapa dalang dari semua ini. Permisi. Tunggu! Sumira! Sum! Sum! Sumira! Aku akan menuntut balas atas kematianmu, Sumira! Kar, bangun Kar. Kamu ketiban gentong ya. Kar, bangun. Kar, ya, ayo Kar. Kar, jangan kerekan. Lepaskan. Kena kau sekarang. Mau lari kemana lagi kau? Berguna musuh. Apa mau kalian? Neng, tolong saya, Neng. Bantuin saya. Kau minggir dulu. Biar aku yang hadapi mereka. Terima kasih, Neng. Makasih. Iya, iya. Iya. Terima kasih pendekar yang hebat. Nam Sayul. Apa itu? Nama saya Yulidar Pendekar. Nama saya Lasmini. Pendekar, kalau saya seperti kamu, saya gak perlu lari lagi kalau mau diperkosa. Mungkin selama ini kau belum berpikiran untuk belajar silat. Ajarin saya silat ya. Aku bukan guru silat. Sedikit aja. Saya berjalan nih. Kali ini tidak bisa. Aku harus melanjutkan perjalananku. Aku ikut. Aku akan pergi bertahun-tahun. Begal-begal itu ternyata seleranya tinggi juga ya. Contohnya, cewek secantik dan seseksi aku jadi korbannya juga. Kita sudah tiba di Kadipaten Jatisari. Kamu sudah pernah sini? Belum. Kalau kamu ingin ikut aku, kamu jangan manja ya. Menderita masa manja, gak cocok lagi. Lapak dulu yuk. Apa itu? Lapar ya makan dulu. Aku bayar deh. Mau pesan apa? Pokoknya, sediakan saja makanan dan minuman yang menjadi kebanggaan rumah makan ini. Baik. Dia ngeliatin kamu terus tuh. Kamu lagi diperhatiin orang. Ganteng pula. Aku tahu. Aku tahu dia merhatiin aku terus. Biarkan saja. Ayo, balas pandangannya. Ajak dia tersenyum. Idi, kamu nakal ya. Silakan. Ya, dia pergi deh. Andaikan ini dia dan aku jadi kamu Lasmini, akan ku telan dia. Jangan lihat dia terus. Jangan sampai dia tahu kita mau pergi sampai ke sini. Iya, Kang. Tapi sebenarnya apa mau dia di sini, Kang? Apalagi kalau bukan ingin menghancurkan kisah cinta orang lain. Dasar perempuan murahan.
Orang bayarin kok ditolak sih? Aku tidak kenal dengan pemuda itu. Jangan suka asal menerima kebaikan orang lain. Orangnya baik kok, ramah, ganteng lagi. Mau borong? Kalau benar kau yang membayar semua makanan kami, uangnya bisa kau ambil kembali ke pemilik rumah makan tersebut. Kami sudah membayar sendiri. Lain hari, kalian bisa menggunakan lagi untuk makan di sini. Tapi kali ini, jangan menolak saya untuk membelikan kain-kain ini. Terima kasih. Aku hanya ingin lihat-lihat saja. Semuanya bagus. Tolong kain-kainnya, Bu. Baik, Tuan. Hari sudah mulai gelap. Kalian perlu istirahat. Duh, rindu ranjang nih. Rasanya untuk gadis cantik kamu tidak pantas untuk menginap di penginapan. Terima kasih. Tapi kami lebih suka tidur di penginapan. Min, Jo, bawa kain-kainnya ini ke penginapan. Semoga kalian berdua betah tinggal di penginapan ini. Terima kasih. Saya mohon pamit. Bagaimana? Cocok? Kalau tidak, kita cari yang lain lagi. Buat apa kau ikuti kami? Ini sekedar sopan santun untuk menjaga seorang wanita. Sepertinya kalian sudah menemukan tempat penginapan yang cocok. Baiklah kalau begitu. Saya pamit dulu. Pria itu pasti korban selanjutnya. Selalu saja orang-orang kaya. Takkan kubiarkan dia lolos sebelum aku membalas kematian adikku, Sumira. Iya. Kalian pasti orang Paloman, kan? Kalian sepertinya kenal betul dengan perempuan jelek itu. Lasmini, itu kain mau diapakan? Kita berikan saja pada orang yang lebih berhak. Aku kan juga berhak. Kenapa kalian aku ajak kemari? Kita sama-sama menyimpan dendam pada Lasmini, perempuan jalang dan perebut suami orang. Jangan berbelit-belit. Ayo katakan, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Banyak sekali. Yang penting kita harus dapat bekerja sama. Kerja sama macam apa? Kasihan sekali mereka. Yang kuherankan, mengapa tidak ada perhatian sama sekali dari Kanjeng Adipati? Yang paling tidak mempekerjakan mereka, atau mungkin apa sajalah supaya mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka para pejabat, sibuk sendiri kali ya? Iya, seperti Kisnawa. Uangnya berlimpah. Kekayaannya minta ampun. Dengan mudah dia bisa membeli apa saja, yang harganya selangit. Hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di sisi lain, rakyatnya menderita. Tolong bereskan kain-kain ini dan bawa pulang ke rumah. Baik. Lasmini, aku sebel bergerak deh. Apa itu? Aku senang betul berbuat baik untuk rakyat. Wah, celaka. Kali ini kamu mesti lari. Apa itu artinya? Lari itu ya kabur. Mereka banyak sekali. Jangan cemas. Aku biasa menghadapi musuh yang jumlahnya banyak. Lucu. Kau benar-benar lucu. Kalian siapa? Dan mau apa? Kau yang namanya pendekar Gunung Labu kan? Cantik juga. Aku sekuntum bunga, kembang Gunung Labu. Kau ingin jadi pemimpin? Pemimpin apa? Pemimpin berandal. Iya, aku memang ingin jadi pemimpin berandal untuk membasmi kalian semua sampai ke akar-akarnya. Bangsat, kau belum tahu siapa aku. Kijalanta, si cakar iblis dari pesisir utara. Mau cakar iblis atau cakar ayam, lekas berlutut di hadapanku. Kalau kau ingin kuampuni. Setan alas, kau benar-benar minta mati. Hah?
saja sampai di sini. Kalau kau takut, tak apa. Aku juga tak mau memperpanjang masalah ini. Aku ingin pulang. Keparat! Berani kau bilang begitu pada aku? Kau pikir siapa dirimu? Dari tadi kan aku sudah bilang. Aku Sekuntum Bunga, yang berjuluk Kembang Gunung Lawu. Kau pasti kenal Dewi Kamari, yang mengobrak-abrik pesisir utara. Sehingga gurumu Kiraja lari terbirit-birit. Keparat! Kalau hari ini aku tidak bisa membunuhmu, guruku akan bangkit dari kuburnya. Sama. Aku juga akan membuatmu menjadi setan gentayangan untuk menyusul gurumu ke neraka. Pokoknya kamu jangan mendekati Lasmini. Dari mana ibu tahu saya mendekati Lasmini? Apa yang kamu perbuat di luaran pasti sampai ke telinga ibu. Tapi ibu tidak pernah kemana-mana. Hampir seluruh waktu ibu habiskan di rumah saja. Jadi seandainya kalau ibu tahu, pasti ada orang lain di sini. Dan orang itu adalah Paloman. Sebab Lasmini sering datang ke desa itu. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Siapa orang yang memberitahu ibu? Tapi persoalannya, ibu tidak suka dengan Lasmini. Tapi ibu belum pernah bertemu dengan dia. Dan ibu juga belum pernah berbicara langsung dengan dia. Dia perempuan bengis dan gemar membunuh. Pendekar memang harus begitu, Bu. Membasmi kejahatan yang merugikan masyarakat. Itu namanya bertindak seenaknya. Sama sekali tidak menghormati petugas keamanan kadipaten. Dia begitu lantaran diserang, Bu. Pendekar memang terlihat bengis dan kejam. Tapi sesungguhnya hati mereka sangat mulia, Bu. Mereka menumpas kejahatan, menegakkan keadilan. Karena itu ibu tidak mau punya menantu perempuan seperti itu. Kau putra adipati, tidak pantas punya istri yang kasar dan bengis. Tidak betah di rumah. Seorang istri harus bisa meladeni suami. Kau lihat ayahmu, dia tidak punya selir. Tidak seperti adipati lain, istrinya banyak. Itu karena ibu tahu cara membahagiakan suami. Dengar nak, ibu ingin kau punya istri seperti ibu, yang dapat membahagiakan kamu. Bukan mengajari kamu menjadi bengis dan kasar. Kamu mau jadi kepala pasukan kadipaten? Kenapa kau bertanya begitu? Ketangguhan pasukan kadipaten akan lebih meningkat kalau ada kamu. Dan yang lebih penting, kita akan selalu berdekatan. Kau calon adipati? Tidak mungkin kalau kau tidak memiliki calon istri. Iya, aku memiliki calon istri. Tapi itu pilihan ibuku. Siapa namanya? Sarkati. Aku tidak mau menyakiti hati Sarkati. Tapi aku mencintaimu, Lasmini. Dan aku bangga punya calon istri seperti seorang pendekar. Thank you.
Hati-hati. Kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Sepertinya keadaan sudah aman. Iya. Tapi kita harus tetap waspada. Lebih baik Gusti saya rawat di dalam. Dukun Santai, keluar kau. Terima kasih atas kirimanmu. Aku sudah menerimanya. Dan kini aku kembalikan kepadamu. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan hal seperti ini? Jangan harap aku akan buka mulut. Lagi pula, seharusnya kau bersyukur bisa menghindar dari santetku. Jangan memaksaku untuk menumpas semua dukun santet di kadipaten ini. Perempuan 3 tahun diuntung. Masih bagus bisa hidup. Kau belum tahu siapa. Aku sudah tahu. Dukun santet sepertimu membunuh orang hanya untuk uang. Tapi seberapa besar pun uang yang kau terima, kau tetap saja miskin. Karena perbuatanmu adalah perbuatan iblis yang jahat. Sesumbarmu boleh juga. Di gunung laut kau boleh berkaca pinggang. Tapi di sini, kau tidak ada apa-apanya. Hari ini kau harus mati. Dukun santet sepertimu tidak pantas hidup. Cuma bikin kotor saja. Kamu pikir dirimu suci? Rupanya sudah waktunya pula aku membunuh para pelacur pajak kamu. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak akan mengatakannya. Cepat katakan. Baik, dia menyuruhku. Kurang aja. Siapa dia? Maaf sebelumnya, kalau saya boleh tahu. Sebaiknya kamu jangan menyentuh anakku sedikit. Isinya uang, 1000 ringgit. Ambillah. Dan kamu cepat pergi dari sini. Dan jangan kembali lagi. Kanjeng Putri mau membeli saya. Bukan membeli, tapi untuk ongkos dan bekal hidup. Cukup untuk 1 tahun lebih. Kalau begitu, Kanjeng Putri mengusir saya. Iya, aku tidak mau anakku celaka. Dan yang paling utama lagi, aku tidak mau kau menggoda anakku lagi, Kisnawa. Terbalik, bukan aku yang menggoda Kisnawa.
Tapi Kisnawa yang menggodaku. Tidak mungkin. Kisnawa seorang bangsawan. Kamu orang rendah, rakyat jelata. Dan kamu ingin menjadi kundik bangsawan. Aku tidak pernah berniat untuk menjadi seorang bangsawan. Aku seorang pendekar. Lebih mulia daripada seorang bangsawan. Mulia apa? Kamu seorang perempuan kasar, pembunuh. Itu yang kau maksud mulia? Yang aku bunuh hanya penjahat. Yang bukan penjahat, aku lindungi. Kenapa kamu mendekati anak saya? Untuk melindungi anak saya, tidak perlu. Karena saya punya pasukan kadipaten yang lebih kuat daripada seorang pendekar. Saya tidak ingin melindungi Kisnawa, karena dia memang tidak perlu dilindungi. Kenapa sekarang menggait anakku dan malah kena santet? Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengejar-ngejar Kisnawa. Kanjeng Putri jangan salah paham. Mestinya kamu yang kena santet, bukan anak saya. Kamu perempuan bina. Kamu yang mendekati Kisnawa. Kamu yang harusnya kena santet. Besok, sebelum matahari terbit, kamu sudah harus pergi. Lasmini. Man-man Isbat, Manya Marmar. Mentang-mentang istri pejabat, maunya marah-marah. Maaf, malam-malam saya datang ingin bertemu dengan Kakang Kisnawa. Tidak apa, itu menunjukkan pasangan yang serasi. Bagaimana keadaan Kakang Kisnawa, Kanjeng Putri? Tabib sedang mengobatinya. Kamu tidak perlu khawatir. Keadaannya sudah mulai pulih kembali. Untung santetnya tidak kena dia sepenuhnya. Berarti Kakang Kisnawa bersama? Tidak perlu kamu risau, karena ibu sudah membereskannya. Maksud Kanjeng Putri? Sarkati, mulai sekarang kau sudah bebas dari perempuan jalang itu. Terima kasih Kanjeng Putri. Dan mulai sekarang kamu jangan panggil saya Kanjeng Putri, tapi panggil saya ibu. Ibu, kami akan segera meresmikan hubungan kalian berdua. Terima kasih ibu. Sudahlah, sekarang kamu temui kakakmu. Baik ibu. Tidak teriakan orang di luar. Enggak, Armin Tol. Apa itu? Dengar enggak orang minta tolong? Iya, maksudku, kau dengar tidak ada orang teriak minta tolong? Enggak. Apa itu enggak? Enggak tuh yang enggak dengar. Neng! Ada apa? Tolong saya, Neng. Saya mau diperkosa. Sama siapa? Sama segerombolan orang jahat. Di sana, Neng, di kebun. Di kebun? Iya, tadi saya sedang memetik sayuran. Tiba-tiba mereka datang. Mereka masih di sana, Neng. Iya, kamu gak usah ikut. Kamu jaga rumah. Mari. Mereka datang. Bagus. Sesuai dengan siasat kita. Temannya pasti sudah menunggu di rumahnya. Kalian berdua, culik dia. Ayo, ke sana. Serang! Yeah!
pergi. Sekarang, kau bisa pulang dengan aman. Terima kasih, Neng. Enak banget. Si Kandamani, bahasa apaan tuh? Siapa kalian dan mau apa masuk ke sini? Goblok? Goblok? Awas. Hei, Gidut, kau tidak perlu tahu siapa kami. Yang jelas, kami mau menangkap kamu. Menangkap aku? Yah, diperkosa lagi deh. Diperkosa? Iya! Kemana? Jangan perkosa aku. Diperkosa? Habis kamu menantang, alias ngangkang, tahu? Kamu naksir kita ya? Iya, ya, ayo. Iya, ayo. Aduh. Bohong, kita ketipu. Asupan akan kap. Aku sudah persiapan. Aku pakai kain rangkap. Siap. Hei, tunggu, tunggu. Berhenti. Hei, berhenti. Mau kemana kau? Bahaya ini. Malah masang. Aku dulu. Jagokan, jangan lakukan. Tuh, yang tua dulu. Yaudah, kalau gitu kita berdua saja. Ayo, ayo. Jagokan, jangan lakukan. Aduh. Mampus kalian sekarang. Kemana mereka? Ayo. Mau apa kau? Tangkap dia, ayo! Jangan keluar dulu, Kakang. Kau belum sembuh benar. Dasar perempuan jalan. Lasmini? Maaf, aku membuat keribut. Perempuan jalan tidak tahu malu. Mana tahu tata krama. Kakang, sudah jangan ladenin perempuan itu. Katakan, ada apa? Ini persoalan penting. Jangan berharap kau bisa merebut calon suami saya. Bukan waktunya membicarakan soal cinta. Ada masalah apa? Yuli dan Hila, jangan percaya omongan dia, Kakang. Itu bisa-bisanya saja untuk mengambil hati ayahanda Kakang. Dan Kakang sendiri, mulut seorang pendekar, hanya mengatakan kebenaran dan pantas mengatakan kebohongan. Lagamu seperti pendekar suci. Sarkati, jaga bicaramu. Tidak baik mengatakan keburukan orang lain. Sarkati!
Lasmini, ayo kita bicara di dalam. Awas kau wanita jalang, nantikan pembalasanku. Kau memang seorang pemberani, dan sekali kau masuk ke kandang macan, untuk saja aku belum tidur. Bagaimana keadaanmu? Tabib terbaik sudah didatangkan untukku. Jangan khawatir. Silakan duduk. Baiklah, tunggu sebentar. Kamu menuduh pasukan Kadipaten menangkap temanmu. Siapa namanya? Yunida. Sebelumnya aku minta maaf. Malam hari seperti ini sudah mengganggu ketenangan. Aku tidak bermaksud membuat keributan. Aku datang kemari hanya untuk mencari sahabatku yang diduga keras ditangkap oleh pasukan Kadipaten. Aku seorang adipati. Aku harus berkata jujur bahwa aku tidak pernah memberikan perintah untuk menangkap Yurida. Aku memang tidak suka padamu, Lasmini. Tapi aku tidak pernah mengalihkan sasaran kepada orang yang tidak bersalah. Sebelum kamu menilai orang lain, seharusnya kamu menilai diri kamu sendiri. Musuhmu terlalu banyak. Musuh-musuhmu manusia biasa. Rata-rata mereka penjahat. Sudah tentu mereka menaruh dendam. Dan sekarang, kenapa kamu tidak berpikir bahwa mereka tidak berani berhadapan denganmu secara langsung, lalu mengalihkan sasarannya kepada temanmu itu? Aku mencurigai Sarkati. Sarkati? Kenapa kamu tiba-tiba mencurigai orang yang tidak pernah berurusan dengan kamu? Dia memang tidak pernah berurusan denganku. Tapi dalam perkara persaingan cinta, apapun bisa terjadi. Karena dia calon istri anakku, maka kamu langsung menuduhnya. Ini baru dugaan saja. Sebab, sakit hati seorang perempuan bila mana orang yang dicintainya direbut orang lain, akan lebih berbahaya daripada musuh yang memegang pedang. Menduga siapapun bebas. Tapi ingat, bila mana tidak terbukti, kamu harus secepatnya menghapus dugaanmu itu. Aku ikut. Romo, Bunda, saya ingin mendengar kesaksian Sarkati. Kalau memang dia yang menculik Yurida, saya akan membatalkan pertunangan dengan dia. Kisnawa, apa maksud kamu? Romo, Ibu, saya pamit. Ayo kita berangkat. Den Kisnawa, ada keperluan apa? Bukankah Sarkati ke rumah Aden? Iya, Paman. Dia memang tadi ke tempat saya, tapi dia sudah pergi lagi. Mungkin dia ke rumah temannya. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Mari, silakan. Apa rencanamu sekarang? Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan melakukan pengejaran. Dan akan makan waktu lama. Butuh berhari-hari. Biar aku sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Kalau ada apa-apa, aku akan menghubungimu. Baiklah, kalau begitu kau harus hati-hati. Kenapa kakak mau bekerja sama dengan Sarkati? Tutup mulut kamu, Tukiban. Ini untuk keselamatan kita. Biarkan Lasmini berurusan dengan mereka. Kita lanjutkan dendam Sumirah nanti. Lasmini? Mau apa kau mendatangi Kanjeng Adipati, lalu menjelek-jelekkan aku? Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kau salah kalau kau masih mengira aku yang membunuh adikmu dan Harsoyo sekaligus. Tidak ada seorang pun pembunuh yang mengaku. Terserah kalau itu yang kau percayai. Saat ini aku hanya ingin tahu, di mana kau sembunyikan Yurida. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Bukan aku dalangnya, tapi Sarkati. Kang, bukankah kita tidak boleh mengatakan apa-apa, Kang? Diam kamu. Sarkati? Di mana dia? Di hutan Muaru. Kalau kau lolos dari Sarkati, aku yang akan membunuhmu. Kamu, kenapa? Takut? Buat apa aku takut dengan wanita jalang seperti kamu? Suka merebut suami orang. Terserah mau ngomong apa. Satu hal yang harus kamu pahami. Tergores sedikit saja kulit Yurida, aku akan membunuhmu. Katakan, di mana Yurida? Tidak tahu. Oh, my God.
tubuhmu sekarang. Jadi percuma kau bawa kebohonganmu ke liang kubur. Baik, aku tahu kau sangat mencintai Kisnawa. Aku serahkan Kisnawa kepadamu, dan kau harus menyerahkan Yulidan kepadaku. Kata-kata seorang pendekar akan dia pertaruhkan dengan nyawanya sendiri. Benar, kau akan menyerahkan Kisnawa padaku. Aku tidak akan menelan ludahku sendiri. Dia ada di gua ular, di dekat lembah seta. Lasmini, aku takut. Lasmini, tolong aku. Lasmini. Kamu tidak apa-apa? Aku baik. Ada rahasia yang ingin aku katakan. Tapi aku masih ragu. Apa itu? Sepertinya aku kenal dengan orang misterius itu. Kau kenal dia? Aku kurang tahu, tapi sepertinya aku kenal dia, entah di mana. Siram rasa cemburu. Aku tidak akan seperti ini. Rupanya kau belajar ilmu sesat, Sarkati. Sesat dan tidak sesat, aku tidak peduli. Kau saja yang mengaku ilmumu tidak sesat. Namun hobimu mencuri suami orang. Sepertinya aku sudah bisa menebak siapa gurumu sebenarnya. Jangan kau sebut nama guruku dengan sia-sia. Kalau kau sudah tahu, berarti kau harus mati. Ah!
tidak menangkap Sarkati. Ada hukum malam. Setiap ilmu sesat pasti tidak akan selamat. Hari ini dia akan bebas, tapi hari nanti kita tidak tahu. Ayo pergi. Kita mau pergi kemana? Lasmini. Kakang, hari ini kita undur sejenak. Suatu hari nanti kita akan mendapatkan jantung perempuan jalan itu, guna untuk menambah ilmu kita. Dan jika jantung itu sudah kita makan, kita akan menjadi sepasang pendekar yang tak tertandingi. Bertahanlah, Kakang. Bertahanlah.